Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Susianti. Sukong rawuh ning channelku ya kanca-kanca. Piye kabare kanca-kanca? Dulur-dulur, moga-moga tetap sehat walafiat, panjang umur lan bahagia selalu ya. Iki kegiatan aku kayak biasa nih, nyiap-nyiap no dodolan balon. Sebab iki arep maremo ya. Biasanya alat sing tak siap no, iku biasanya sering selalu membawa benda tajam. Nah, kira-kira benda tajam apa sih? Benda tajam iki salah satu benda pelengkap dalam pekerjaanku ya. Untuk lebih jelas saya kanca-kanca langsung simak video ini ya. Tapi aja lali didukung channelku adalah kalian di subscribe dan aja lali mana ditekan tombol loncengnya ya wes, langsung disimak. Halo kanca-kanca siapa? Nah iki aku arep persiapan dodolan ya. Biasanya yen aku arep persiapan dodolan iku aku nyiapno benda-benda tajam. Nah salah sijine iki apa ya? Iki gunting. Gunanya apa? Gunanya apa? Untuk memotong. Nah biasanya iki aku gunakan untuk memotong tali-tali balon yang mau membeli balon. Nah iki yang tumpul biasanya aku tajamkan di sini gawa gelas. Nah gelas iki pegangannya aku gesek-gesek ini kayak seperti mau dipotong. Nah iki cara aku mengasah atau menajamkan. Nah kayak ini biasanya kok guntingnya bakal tajam. Nah aku coba tes ya. Gampang kan? Nah, terus alat yang kedua, ini aku biasanya gawa benda tajam yang kedua ya, ini gunting. Yang kedua ini biasanya aku gawa batuan. Ini batu-batu. Coba batu. Nah, ini sini batu-batu. Satu kelasnya ini sini batu-batu. Nah, batu-batu. Nah, batu-batu ini biasanya aku gunakno kanggo pemberat balon. Nah contoh kayak ngene iki wis tak bungkusi siji persisi gawa balon sing kempes-kempes. Nah biasanya aku manfaatno kanggo bungkusi batu-batu iki wis tak ikat tali. Nah jadi yen ana wong tuku kuwi tinggal ditarik taline terus disambungkan ke balon. Wis siap ngene iki. Nah persiapanku selanjutnya sing ora pernah ketinggalan yaiku balon karakter. Iki balon karakter karaktere iki mau wis tak pilih-pilih ya sing arep tak isi-isi gas. Nah iki selanjutnya tinggal diisi gas. Nah, iki balone tinggal tak ikat-ikat. Iki sebagian mau wis diisi-isi gas. Thank you.
gas iki. Iki balon sing tak isi gas mau ana. Sudah Kita poni. Sawat. Terus iki balon Spiderman. Kayak biasanya ya, iki karakternya selalu campur-campur supaya iku menarik perhatian anak-anak. Karakter robot Doraemon. Iki karakter lama tapi ijeh disukai anak-anak, selalu disukai anak-anak. Iki pesawat. Karakter ikan. Ikan. Oke, ikan. Wes cukup semena ya kanca-kanca melihat kegiatanku, usaha kecil-kecilku. Nah, semoga dari usaha kecilku ini bisa menjadi besar dan tentunya bisa barokah. Amin. Nah, kanca-kanca matur suwun ya. Wes nyimak videonya sampai rampung. Muga-muga kanca-kanca seneng ya lan iso ketemu ning video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.